Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittiba' wa nahana 'anil bid'ati wal ibtida'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul khalqu wal ibda'. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dzul 'izzi wasyarafi wa kasratil atba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa jilaiha wa qutil arwah wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kemudahan, taufik dan hidayah, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis yang barakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Hadithul Khamis an Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membikin pada agama kami ini sesuatu yang bukan dari agama kami, artinya siapa-siapa yang menganggap ibadah sesuatu yang bukan ibadah, siapa-siapa yang menganggap taat sesuatu yang bukan tergolong taat, bahwa raddun, maka itu ditolak. Maka itu ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan pada riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang tidak ada atasnya agama kami, bahwa raddun, maka itu ditolak. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama mensyarahkan ini hadis tadi dan mereka menyimpulkan beberapa faedah yang keluar daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang pertama, nahyul ibtida' bid-din idza kana la yuwafiqu syar'a. Larangan menciptakan sesuatu pada agama apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu-sesuatu yang bukan dalam agama dianggap
itu bagian dari agama, maka itu dilarang oleh agama. Dan ini hukumnya bisa diharamkan, sekurang-kurangnya dimakruhkan. Artinya maulah amalan seorang, maulah pekerjaan seorang, dianggap itu ajaran agama. Nah, padahal Nabi tidak mengajarkan demikian, Rasulullah tidak pernah melakukan demikian. Seringkali disebut dengan istilah bid'ah ngarannya. Ruwiya anna Aliyan ra'a muadzinan yusawwibu lil isya. Diriwayatkan bahwa Imam Ali karramallahu wajhah melihat seorang muadzin yusawwibu lil isya, mengucapkan as-salatu khairun minan naum pada waktu azan isya. Kira-kira banyak nangguringan di masjid itu. Jadi si muadzinnya as-salatu khairun minan naum, kayak subuh jadinya. Padahal itu tidak ada ajaran agama seperti itu. Nah, lalu berkata Imam Ali, akhriju hadzal mubtadi' minal masjid, keluarkan ini orang yang bid'ah dari masjid ini. Usir itu muadzin dari masjid ini. Karena apa? Karena as-salatu khairun minan naum itu tidak dikenal di masa Rasulullah diucapkan pada waktu azan isya. Nah, ini ngarannya apa? Ini ngarannya maulah sesuatu nang bukan agama dimasukkan dalam bagian agama. Maulah sesuatu yang bukan ibadah dimasukkan dalam ibadah. Ini ditolak. Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fis syamsi. Fasa'ala anhu faqila innahu nadhara an yakuma wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa an yasuma. Fa'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaq'uda wa yastadhilla wa an yutimma sawmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki berdiri berjemur di panas matahari. Berjemur, berpanas. Ya Nabi, nang apa laki-laki ini tuh berjemur di situ? Ujar orang, inya benazar. Benazar berdiri, kada berduduk, berpanas, kada hendak benaung dan puasa. Dikiranya itu menambah pahala puasa, soalnya tambah lapah. Bejamur di tengah matahari, kada hendak duduk, kada hendak benaung dan puasa. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaka'uda wa yastadhilla wa ayyutimma saumah. Nabi perintahkan laki-laki itu duduk, cari kenaungan dan menyempurnakan puasanya. Masalah puasa itu ibadah, teruskan, sempurnakan. Berdiri berjamur itu bukan ajaran agama, itu mesti dihentikan. Di sini artinya bahwa kita kalau bernazar, hendaknya bernazar itu dengan sesuatu yang sifatnya taat. Tidak sah nazar kalau sesuatu sifatnya bukan taat. Umpamanya, aku bila ini bernazar hendak begundul. Nah, sahlah nazarnya, kada sah. Kenapa? Karena begundul itu bukan bagian dari ibadah. Begundul itu ibadah untuk kekanakan yang sudah berakikah, orang kafir masuk Islam, orang bertahallul, laki-laki yang bertahallul. Nah, dan diantaranya lagi contohnya, sesuatu yang bukan bagian dari ibadah namun seringkali dianggap itu sebagai ibadah, seperti perempuan yang hamil 7 bulan dimandii.
mandi 7 bulan. Nah, ini sesuatu yang tidak dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada anjuran perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mayatikatkan kena kan bila kada mandi 7 bulan itu kan ngalihkin halinan beranak makin berat lagi. Jadi bila 7 bulan tu kalau galut saja nak mandi kayak model ibadah. Nah, contohnya lagi seperti orang yang melaksanakan aruhan-aruhan sesudah meninggal mayit, sehari, 2 hari, 3 hari, menuju hari, 40 hari, menuju 70 hari, 100, itu merupakan sesuatu pekerjaan yang tidak diajarkan dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barang baru, bid'ah ngarannya. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab beliau yang bernama Fatawal Kubra bahwa yang demikian tadi adalah bid'ah al-madzmumah, bid'ah yang dicela. Melaksanakan menyelawi, menyeratus sebagainya itu bid'ah yang dicela. Namun makruhah, dimakruhkan. Tetapi kata beliau, andai kata itu sudah merupakan satu adat kampung, sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu kala di kampung demikian, kalau kita kadang melaksanakan itu akan timbul fitnah macam-macam. Nah, maka kita dibolehkan untuk mengerjakan itu dengan tujuan menghindari fitnah. Boleh. وقد تحتسم البدعة إذا كانت موافقة للشرع. Terkadang bid'ah itu dianggap baik. Artinya orang yang melakukan itu dapat pahala apabila bid'ah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kada bertentangan. Contohnya qasholati tarawih jama'atan bil masjid, seperti sembahyang tarawih berjamaah di masjid, seperti apa yang kita lakukan itu kada dikenal di zaman Nabi. Itu merupakan inisiatif dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar melihat di masjid itu ada orang sembahyang sorangan, ada orang sembahyang berdua, ada orang sembahyang bertiga, berhembur di masjid. Lalu Sayyidina Umar pada malam-malam Ramadan itu memerintahkan agar disatukan, dijadikan satu imam. Nah, jadilah salat tarawih seperti demikian. Itu bukan dari Nabi, dari Sayyidina Umar. Dan beliau pun mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, ini merupakan bid'ah yang baik. Nah, ini bid'ah juga, cuma ini dianggap baik dan melakukannya itu adalah mendapat pahala. Wakal adzanil awal jamaah, wakal adzanil awal yaumal jumu'ah, seperti azan pertama hari Jumat. Tidak dikenal di masa Rasulullah, Rasulullah pun tidak memerintahkan. Tidak dikenal pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak dikenal pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ini mulai daripada Sayyidina Utsman. Azan itu 2 kali. Nah, ini dianggap sesuatu yang baik. Bid'ah yang baik, bid'atul hasanah. Kenapa? Karena mengingat pentingnya salat Jumat itu berjamaah, maka hendaknya masyarakat diberikan peringatan. Dengan azan pertama itu hendaknya mereka menghentikan seluruh kegiatan-kegiatan apapun dan bersiap untuk ke masjid. Nah, itu kada bertentangan dengan dalil syara. Nah, oleh karena itu azan 2 kali termasuk bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Maka itu diamalkan di mana-mana seperti di Mekah dan lain-lain.
wakal ihtifal bidzikral maulidin nabawi, seperti melaksanakan peringatan maulid nabi. Di zaman nabi kada dikenal ada peringatan maulid nabi, dan beliau pun tidak ada memerintahkan kepada kita untuk memperingati kelahiran beliau. Nah, Imam As-Suyuti berkata, inna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbari waridah bima bidaya amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqa'a fi maulidihi minal ayat summa yumaddu lahum simatun ya'kuluna wa yansaripun min ghairi ziyadah ala dhalik minal bida'il hasana alladhi yusabu alaiha sahibuha. Bahwa pelaksanaan maulid, peringatan maulid nabi yang merupakan berkumpulnya manusia 10 orang, serumpungan atau 20 orang, dan membacakan sesuatu-sesuatu dari Al-Quran, acaranya membaca Quran, Al-Fatihah, jangan membaca Quran, kemudian meriwayatkan hadis-hadis yang mendatang tentang permulaan perkara nabi dan kelahiran nabi daripada mukjizat-mukjizat beliau, membaca rawi, memuji-muji nabi, mengisahkan mukjizat nabi. Nah, summa yumaddu lahum simat ya'kuluna, kemudian dihidangkan mereka tuh makanan. Tuntung baca-baca tadi, dihidangkan makanan. Tuntung dihidangkan makanan, mereka ya'kuluna, mereka makan, wa yansharifun, dan pulang. Habis makan belikan. Min ghairi ziyadah 'ala dzalik, tanpa ada tambahan-tambahan dari yang demikian. Jadi peringatan maulid nabi yang diisi dengan pembacaan Quran, pembacaan riwayat maulid nabi, mukjizat nabi, puji-pujian kepada nabi, kemudian disorong makanan-makanan, habis itu bulikan tanpa ada tambahan-tambahan, termasuk bid'ah yang baik yang diberi pahala atasnya orang yang melakukannya. Nah, asal cara memperingati maulid nabinya macam itu. Nah, dia memperingati maulid nabi tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Bila dalam perayaan maulid nabi itu terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, nah maka ini disebut bid'atul mazmumah, bid'ah yang dicela. Seperti peringatan maulid nabi dengan dana yang haram umpamanya. Peringatan maulid nabi bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini sudah berubah bentuk menjadi bid'ah yang dicela, bukan lagi bid'ah yang baik yang terpuji. Wa kabina'il madrasah, seperti membangun madrasah, membangun sekolah, pondok pesantren. Ini bid'ah tapi hasanah yang baik. Di zaman nabi kada ada orang terdengar membangun madrasah, membangun pesantren, kada ada. Nah, sekarang dibangun pondok pesantren, bid'ah. Dibangun pesantren, madrasah, sekolahan, itu bid'ah. Lam yu'had bi ahdin nabi, kata dikenal pada masa nabi. Tetapi karena ini tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, lalu dikatakan bid'ah yang baik yang diberi pahala. Wa tasnifil ulumin nafi'ah, seperti mengarang kitab ilmu-ilmu yang berguna, mengarang-arang kitab fikih, mengarang kitab nahu, mengarang kitab tauhid. Ini bid'ah. Zaman nabi kada ada nabi mengarang kitab, dan beliau kada memerintahkan kepada sahabat untuk mengarang kitab. Berarti mengarang kitab itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik karena itu bermanfaat untuk umat dan kada bertentangan dengan ajaran agama. Wa kataskidil Qur'an, seperti memberisi Al-Quran. Nah, dahulu Quran itu turun kepada Rasulullah SAW kada betitik, kada bebaris. Betitik kada, bebaris kada. Jadi bila orang kada mengaji Quran, kada kaum baca, walaupun dia orang Arab.
Nah, lalu di masa sahabat-sahabat ini ada pikiran untuk mempermudah. Pada masa Khalifah Sayyidina Ali, Quran itu mulai dititiki. Bila ta titik dua di atas, ba titik satu di bawah, nun ka ini, nah dititiki supaya nyaman. Ini bid'ah. Tapi tergolong bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik karena memudahkan. Nah, kamu berkembang lagi, betitik sudah belum berbaris, masih ngalih membaca. Kalau orang kalian nuntut ilmu nahwu sharaf pada bisa membaca Quran, karena betitik aja berbaris kada. Dibarisi lagi Al-Quran, mempermudah. Ini bid'ah. Untuk mempermudah lagi, ditulis pulang ayat-ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Zaman Nabi tidak ada demikian. Nah, ini bid'ah. Cuma bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Imam Syafi'i berkata, ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran bahwal bid'atu dhalah, wa ma uhditha bil khair wa lam yukhalif syai'an min dhalik bahwal bid'atul mahmudah. Sesuatu yang dibikin, sesuatu yang diciptakan dan menyalahi Al-Quran atau sunnah atau ijma' ulama atau asar sahabat, maka itu bid'ah yang sesat. Dan sesuatu yang dibikin pada kebaikan dan tidak menyalahi sesuatu daripada Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ijma' ulama, asar sahabat, bahwal bid'atul mahmudah, maka itu bid'ah yang dipuji. Jadi kada semua bid'ah itu salah, kada semua bid'ah itu sesat. Banyak bid'ah-bid'ah yang sunat, bahkan ada yang wajib, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, ijma' dan asar sahabat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hadis tadi pertama memberikan faidah kepada kita, satu yang demikian. Yang kedua, at-taqarrub ila Allah bi'amalin lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbatan ila Allah bahwa bapa amaluhu batilun mardudun alaih. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal perbuatan yang tidak dijadikan Allah dan Rasul sebagai pendekatan kepada Allah, maka amalnya itu adalah batil dan ditolak. Ini hendak mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan amalan-amalan yang tidak dijadikan Allah dan Rasul sebagai pendekatan kepada Allah. Nah, ya tadi antara lain macam begundul contohnya, itu bukan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu dianggapnya berpahala, Allah menolak. Yang ketiga, al-amalu salih idza utiya ala ghairi al-wajhil masyru' batilun la yu'taddu bih. Amal yang salih, amal yang sesuai Quran dan hadis, tetapi dikerjakan atas bukan jalan yang diperintahkan, maka itu batil, tidak dibilang dengannya. Nah, kayak puasa, puasa itu amal salih, tapi ini melaksanakan puasa kada sesuai dengan ajaran agama. Misal puasa hari raya. Nah, orang ramai makanannya puasa hari raya. Padahal puasanya baik, amal saleh. Cuma meletakkannya di tempat yang diharamkan Allah, maka itu mardud, ditolak Allah. Jadi mana berdosa, mana kada berpahala. Sia-sia. Wa salatul mutlaq bil awqatil makruha, seperti sembahyang sunat mutlak di waktu makruh. Sembahyang istikharah hingga asar umpamanya. Sembahyang istikharah hingga subuh. Nah, istikharahnya bagus, amal saleh. Tetapi karena melaksanakannya kada sesuai dengan jalan yang dibenarkan syariat, menjadi batil dan mardud. Yang keempat, hadis tadi memberikan faedah, hukmul hakim la yughayyiru ma fi batinil amri. Keputusan seorang hakim tidak bisa merubah hukum Allah, tidak bisa merubah yang sebenarnya. Contohnya, seseorang yang melakukan
pembunuhan. Hukum Allah sudah menentukan A, B, C, D. Sidang. Hakim memutuskan ini pembunuh dihukum 10 tahun penjara. Nah, agama kada kenal dengan 10 tahun penjara. Orang membunuh itu bayar apa? Membunuh dengan sengaja itu hukum agama dibunuh balasannya, atau membayar diyat, atau ahli warisnya menghalalkan. Kalau hakim memutuskan 10 tahun penjara, ini kada akan melepaskan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum ini di luar daripada hukum agama yang telah dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pencuri dihukum. Agama menjelaskan hukum pencuri demikian, demikian, demikian. Lalu si hakim menghukumkan pencuri dihukum 2 bulan penjara. Ini kadang menyelamatkan pencuri terhadap hukum Allah. Tetap dia akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena keputusan hakim tadi kadang akan bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk di dalam bid'ah itu ngarannya. Karena agama kadang mengenal hukum pencuri 2 bulan penjara, agama kadang tahu itu. Agama bila mencuri sedemikian, inya mencuri demikian banyaknya, potong tangan. Nah, itu hukum agama. Yang kelima, hadis tadi memberikan faidah kepada kita, as-sulhul fasid batilun wal ma'khuz 'alaih mustahiqqur rad. Perdamaian yang rusak, perdamaian yang tidak dikenal itu batil. Dan yang diambil, orang yang diambil haknya itu berhak minta kembali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda. Pemuda lajang, bujangan artinya. Berzinah dengan seorang perempuan. Dan diketahui perzinahan ini. Kemudian si pihak laki-laki ini minta berdamai. Ujar pihak perempuan, ayo berdamai. Kita mesti bayar kambing, bayar ini, bayar itu. Kita berdamai. Nah, Rasulullah SAW mengetahui tentang itu, maka beliau mengatakan bahwa perdamaiannya itu tidak sah. Kambing yang lain-lainnya kembalikan kepada mereka. Dan orang yang berzinah itu hukumannya kalau dia bujangan 100 kali cambuk, kemudian dikurung 1 tahun. Itu hukum Allah. Kada kawa didamai-damaikan. Membila bayar sekian selesai, kada kawa. Nah, itu termasuk di dalam hadis Nabi tadi, man ahdasa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membikin pada agama kami ini sesuatu yang bukan dari agama, maka itu ditolak. Nah, namun tadi dijelaskan oleh para ulama, tidak semua bid'ah itu salah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Bahkan banyak sekali bid'ah-bid'ah yang dianggap baik, yang diberi pahala orang yang melakukannya itu, seperti sembahyang tarawih dan lain-lain sebagainya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hadis selanjutnya hadis yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada bid'ah-bid'ah yang tercela itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، لا إله إلا الله، نستغفر الله، لا إله إلا الله. نستغفر الله لا إله إلا الله
نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياي أرجون منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما